Noro Noro TV. Antara episod yang buat aku terus jatuh hati, jatuh cinta, lentur habis dengan Naruto ni ialah episod 24 dan 25, keunikan peperiksaan Chunin peringkat pertama. Peperiksaan ini ialah peperiksaan bertulis, tapi sebenarnya dia bukan nak cari orang yang pandai. Fokus utama peperiksaan ini ialah untuk test ability depa ni dalam mengumpulkan maklumat dan juga semangat jati diri masing-masing. Sebelum aku beritahu kenapa aku suka sangat dua episod ni, aku akan beritahu dululah peraturan-peraturan ketika menduduki peperiksaan ini. Pada permulaan, setiap orang diberikan 10 markah. Soalan ada 10. Kalau salah satu soalan, tolak satu markah. Kalau kantoi meniru, tolak dua markah. Markah akan dikira mengikut jumlah markah ketiga-tiga ahli kumpulan. Kalau salah seorang daripada ahli kumpulan ni dapat kosong, ketiga-tiga ahli kumpulan boleh calur. Balik, gagal lah. Tempoh peperiksaan ini ialah selama 1 jam dan soalan yang ke-10 diberikan pada 15 minit yang terakhir. Soalan-soalan exam tu memang payah nak abang main. Orang yang pandai macam Sakura saja boleh settle soalan-soalan tu. Tapi orang yang cepat tangkap ni ramai juga. Depa perasan yang exam tu nak tak nak, mau tak mau, hang kena tiru juga. Cuma jangan kantui saja. Kat sini yang buat aku suka tengok depa punya teknik untuk meniru tu. Sasuke dengan dia punya Sharingan, Neji dengan dia punya Byakugan, Gaara, Nah, mata tiba-tiba seketul je muncul, Kankuro dengan dia punya Karasu, dan yang dengar bunyi pensel tak 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 tak, ha, yang tu memang dah syak lah. Dengar bunyi pensel pun hang boleh tiru. Dan ada juga yang bodoh macam Naruto, soalan-soalan exam ni dia tak boleh jawab. Motif utama peperiksaan tu pun dia tak dapat tangkap. So nganga. Selain itu, apa yang menarik dekat situ ialah Hinata boleh pula duduk sebelah Naruto dan tak sangka depa ni sampai boleh ada anak. So nanti kalau dah habis online kelas, time exam, hampa try lah usia-usia orang sebelah hampa, mana tahu jodoh hampa kan. Aku harap cepat-cepatlah habis COVID ni. Nak lepak pun payah. Semua punca. Malah nak sebut kan. Okey, Hinata ni siap nak bagi Naruto tiru lagi jawapan dia. Tapi Naruto masa ni dia macam cool lah. Dia kata dia bukan jenis ninja yang suka meniru jawapan orang ni. Padahal dia takut kantoi masa tu. Okey, soalan yang ke-10. Boleh pilih nak jawab ataupun tidak. Kalau seorang tu tak jawab, ketiga-tiga ahli kumpulan dia dikira gagal. Dan kalau orang tu jawab tapi salah, dia dah tak boleh ambil exam tu sampai bila-bila. Kat sini Naruto macam cool lagi sekali ya. Sebab dia angkat tangan. Ramai dah sebelum tu yang dah angkat tangan, dah berambuih ramai dah. Naruto pun tiba-tiba angkat tangan, pup, jatuh. Dia kata, "Hampa jangan main-main aku, jangan pandang rendah kat aku. Apa pun jadi, aku akan jawab juga soalan ni." Disebabkan Naruto punya semangat tu, yang mana yang tak tarik diri, semua stay untuk menjawab soalan yang ke-10. Dan sebenarnya semua yang stay tu lulus. Ibiki Morino yang jaga exam tu, dia pun bagitahu lah motif sebenar exam tu dekat depa ni, dan dia juga tunjuk kepala dia ada macam parut-parut kena kes, kena torture. Dia nak bagitahu yang betapa pentingnya untuk tidak memberi maklumat kepada pihak musuh dan juga kepentingan untuk membuat keputusan. Naruto lulus tanpa menjawab sebarang soalan. So apa yang buat aku suka dengan dua episod ni, tentulah dia punya suspense. Ada a bit of action, kita boleh tengok depa punya teknik-teknik yang digunakan untuk meniru. Depa punya potential boleh nampak yang depa ni akan jadi ninja yang boleh pergi jauh. Lepas tu karakter-karakter yang menarik dan juga humor, lawak. Especially Naruto lah, sebab aku rasa macam boleh relate dengan diri aku. Time exam tak boleh jawab, gelabah. Ha, macam tu lah lebih kurang. Katakanlah hampa berada di tempat Naruto, apa yang hampa akan buat? Komen dekat bawah. Dan juga teknik mana yang menarik perhatian hampa? Kalau tanya aku, aku pilih Sasuke lah sebab aku memang minat Sharingan. Okey, sampai sini saja video aku. Jangan lupa untuk like video ni dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Sehingga ketemu lagi di video yang akan datang. Tatte bayo Noro Noro TV.